Halo guys, selamat pagi. Good morning. Aku lagi stay di Hotel Ayola Lipo Cikarang. Aku mau kasih tahu ke teman-teman semua review sarapan paginya. Karena sebelumnya aku pernah review roomnya, jadi aku hari ini akan review sarapan paginya saja guys. Mari let's go. Kita lihat seperti apa rasanya. Check it out. Kita langsung menuju ke tempat restonya guys. Pencet dulu. Akhirnya sampai juga di tempat sarapan paginya. Terlihat banyak juga pengunjung yang sedang sarapan pagi. Di sini aku akan ambil menu makanan yang akan aku makan aja. Jadi nggak semua ya guys. Yang terpenting nanti aku akan informasi atau review rasanya seperti apa. Sambil aku shoot video, aku akan informasi juga nih terkait sarapan pagi di Hotel Ayola ini juga dibuka untuk umum loh. Jadi buat teman-teman yang mau sarapan all you can eat pagi-pagi, datang aja ke sini. Start dari jam 7 pagi sampai jam 10 siang. Harganya di Rp75.000 aja untuk satu orangnya. Menurut aku sih worth it banget ya. Ini masih di bawah Rp100.000 loh. Dan menu pilihannya juga banyak sekali. Buat teman-teman yang tertarik atau penasaran, silahkan datang aja ke Hotel Ayola Lipo Cikarang. Aku akan lanjut sarapan pagi nih. Aku sudah ambil menu-menu dan mencicip-cicipnya sambil memakannya. Nanti di sesi akhir video aku akan kasih review nilai untuk rasa sarapan pagi di Hotel Ayola Lipo Cikarang. Buat teman-teman, sehat terus, jangan skip YouTube channel Sri Alia. Happy for watching guys. Oke guys, aku barusan selesai sarapan pagi di Ayola Hotel dan menunya enak-enak banget, sesuai dan pas di lidah aku. Jadi aku kasih nilai untuk Ayola Hotel di 8/10. Yeay, jangan lupa ya, yang mau sarapan pagi juga bisa langsung datang ke Ayola Hotel Lipo Cikarang. Yang belum tahu lokasinya boleh cek link deskripsi aku. Jadi kalian gak mesti stay guys, jadi walaupun mau sarapan pagi bisa banget tanpa kalian harus booking hotel. Jadi let's go merapat ke Hotel Ayola Lipo Cikarang. Bye bye.